Masih di Kompas Petang, Saudara. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta forum anak di Jawa Tengah lebih intens membuka ruang konsultasi antar anak. Ganjar menegaskan para orang tua harus lebih perhatian dan terbuka kepada anak-anaknya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar musrembang wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepedulian orang tua terhadap anak-anak lebih ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kejadian yang tidak terduga akibat perundungan atau kekerasan terhadap anak. Untuk menyelaraskan hal itu, pemerintah provinsi meminta forum anak di Jawa Tengah lebih intens membuka ruang konsultasi antar anak. Hadirnya ruang konsultasi anak diharapkan bisa mengakomodasi anak-anak yang memiliki masalah untuk lebih terbuka. Ada pertanyaan menarik dari musrembang ini adalah kepedulian anak-anak terhadap temannya. Dicontohkan tadi, anak bunuh diri. Tolong Pak, perhatian orang tuanya. Anak lu yang ngingetin. Maka saya minta kepada anak-anak, Babilkus Forum Anak Jawa Tengah, untuk membuat semacam tempat konsultasi antara anak-anak aja. Nah, nanti hasilnya seperti apa, disampaikan kepada kami agar kami nanti bisa mendampingi. Itu salah satu pintu. Pintu kedua tentu bisa langsung ke pemerintah, dan yang paling bagus sebenarnya dengan orang tuanya. Orang tua hati-hati karena banyak sekali anak-anak ini tertutup, maka banyak yang dia simpan. Menyampaikan kalau bisa usulan-usulan dari masyarakat, dari pemerintah, dari DPRD bisa jadi satu. Selain terkait ruang konsultasi untuk anak, musrembang ini juga bagian dari menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan program pemerintah daerah. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah.